Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempe busuk menurut masyarakat Indonesia selalu dikenal dalam bahasa Jawa dengan nama tempe semangit dengan ciri-ciri berwarna coklat kehitaman. Jenis tempe ini bukan tempe gagal produksi, akan tetapi tempe yang mengalami fermentasi lebih lama atau over fermented sehingga terlihat seperti busuk. Fermentasinya membuat bakteri dan asam lemak bebas di dalamnya semakin meningkat dan pertumbuhan jamur semakin menurun yang kemudian berhenti. Waktu fermentasi tempe busuk yang dibutuhkan adalah 1-2 hari. Biasanya tempe busuk diolah kembali menjadi masakan atau sayuran seperti sambal tumpang. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan tempe busuk untuk ayam. Walaupun busuk, tapi bermanfaat. Nah, penasaran apa saja manfaat tempe busuk yang istimewa ini? Mari kita simak liputan berikut ini. Bagi sebagian orang, tempe busuk memang menjijikkan. Namun, bagi mereka yang tahu manfaat dari tempe busuk itu sendiri, pasti nggak rela kalau tempe itu dibuang. Kandungan protein pada tempe busuk, menurut beberapa penelitian, tempe busuk sendiri memiliki kandungan yang lebih baik dibandingkan dengan kandungan tempe segar. Kandungan tempe busuk antara lain, kinestim, glisten, vitamin B12, lemak, protein, kalsium, daidzein, hingga aglikon, dan asam amino. Dan jenis kandungan yang satu ini juga sangat cocok untuk ayam saat melakukan latihan dan pembentukan otot. Manfaat tempe busuk yang istimewa antara lain, 1. Menambah nafsu makan. Manfaat pertama tempe busuk ternyata bisa menambah nafsu makan loh. Tempe busuk ini bisa memberikan efek penambah nafsu makan secara alami dan relatif aman untuk diterapkan. Caranya cukup sederhana, cukup olah tempe busuk dengan dibakar atau dicampurkan pada nasi dan katul. Dua, manfaat tempe busuk juga bisa mengatasi kanker dan penyakit yang lain. Tempe busuk mengandung vitamin B12 dan beberapa antioksidan yang baik untuk mencegah perkembangan sel kanker. Sel kanker biasanya terbentuk karena efek radikal bebas yang tidak bisa dihindari. Tiga, menyembuhkan infeksi. Dengan mengkonsumsi tempe busuk, tanpa disadari, luka yang ada di tubuh ayam akan lebih cepat mengering. Ini dikarenakan tempe busuk mengandung antibakteri yang dapat dicerna sempurna oleh tubuh ayam sehingga berdampak mengatasi masalah infeksi pada tubuh ayam itu sendiri. Empat, mengatasi kembung dan melancarkan pencernaan pada ayam. Kandungan antioksidan di dalam
bisa mengatasi kembung atau kosong seketika. Manfaat serupa juga bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan kencur dan asam jawa. Antibiotik pada bakteri yang dapat mencegah infeksi pada bakteri E. coli, sehingga pencernaan ayam pun menjadi lebih sehat. Selain itu, serat tempe juga sangat tinggi. Lima, mencegah penyakit kuning. Pemberian tempe pada ayam juga bisa mencegah datangnya penyakit kuning pada ayam. Kandungan mineral dari tempe itu juga sangat tinggi. Vitamin B yang terkandung di dalam tempe ini bagus untuk pembentukan sel darah merah, kesehatan kulit dan otot, juga bisa meningkatkan kekebalan dan sistem saraf. Menyehatkan jantung. Tempe juga dapat membantu menyehatkan jantung karena dengan mengkonsumsi tempe dapat menetralkan lemak yang dapat menyebabkan kolesterol. Dengan begitu, jantung ayam pun akan lebih sehat. Demikianlah khasiat dan manfaat tempe untuk ayam. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sahabat maestro dan penghobi semuanya. Tetap semangat, salam satu hobi.